Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang budiman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang budiman, sekarang telah lewat Idul Adha dan kita harus tahu ada beberapa hikmah di balik dari Idul Adha. Yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli, laksanakanlah salat. Di mana kita untuk diperintahkan untuk melaksanakan salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Li rabbika, karena Allah Subhanahu wa taala. Fasholli rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Untuk apa? Untuk mendapatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua adalah di mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk letak kesabaran dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memotong anaknya itu, Nabi Ismail, sebagai bentuk ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk merasakan umat Islam bagaimana nikmatnya daging yang telah dikurbankan. Banyak sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita yang belum sempat merasakan namanya daging kurban, tapi di bulan ini, di hari kurban ini, semuanya orang merasakan nikmatnya daging kurban. Dan untuk kesempatan untuk orang kaya sebagai bentuk namanya untuk bersedekah kepada fakir miskin. Artu berdimensi sosial ekonomi. Sahabat yang budiman, yang keempat, hikmah yang keempat yaitu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, di mana situlah letak ketakwaan kepada keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan ibunya Siti Hajar. Di mana di sini untuk diperintahkan untuk memotong Nabi Ismail, akan tetapi iblis atau laknatullah untuk memerintahkan ayahnya untuk jangan dipotong. Akan tetapi Nabi Ismail rela untuk dipotong sebagai bentuk ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan ayahnya Nabi Ibrahim. Maka ketika itu Nabi Ibrahim melempar setan laknatullah. Begitupun juga ke Ismail, begitu langsung melempar. Masuk ke Siti Hajar. Di sinilah
dalam bentuk melempar jumrah, segala bentuk untuk melempar dalam bentuk setan yang ada pada diri kita. Sahabat yang budiman, dalam hikmah Idul Adha ini kita tanamkan dalam kehidupan kita bahwa ibadah kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang budiman, mudah-mudahan di balik hikmah di balik Idul Adha dapat kita petik benang merah di dalamnya, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.